Oke, halo teman-teman. Saatnya kita mau mengunboxing. Walah, jangan unboxing sih. Lebih tepatnya kita mau gawe tutorial cara ngebaik kulkas. Karena banyak sekali orang-orang di dunia ini yang punya kulkas tapi tidak ada isinya. Nah, benar loh. Jadi itu sangatlah membuat saya iba. Jadi iku sing marahi aku pengen banget gawe. Wah, ini loh, soalnya kan baik kulkas kayak ngene ngono loh. Mana aja. Ya teman-teman. Ya kan bukan mau ke. Iki caranya bagi kulkas kan. Kulkas yang kosong itu sama dengan wagu. Nek wagu iki lah mutu, nek tamuti lah boys. Nek tamboys ya elek. Saya tidak menghina orang-orang yang punya kulkas tapi tidak punya makanan. Maksudnya tidak punya isinya. Karena banyak sekali yang sebenarnya punya makanan tapi dalam bentuk jangan. Ya. Jangan kayak jangan apa di demkin yang ini kita rambu kita bosok nah wih sana ya Allah cuman nek tak sarankan biar agak sedikit indah nanti di si jajanan itu jangan ya lah udah apa ya sih lagi di unboxing sih jenis jajanannya apa nah ini sebuah sedotan ya sedotan yang merek air mineral kok ya nah kok itu lah kenapa pakai kayak gini karena labelnya tidak ada saya pasangan lah munine api ya cek panganan ini angka yang ini munine indah wah matre malah ini kita gelem mah jadi budget malu nah aku ngomong sebetulnya nih soy ini ya nang a latin kali nang ngoli punya aku pas tuku ini tau ali tak gede gitu ya duitnya utang. Ya, sip. Tapi memang fungsinya membawa teman itu ada. Misal duitmu kurang kok gadek kan. Nah, kok yang mau enggak ya? Waduh, susah mah. Wah, sip. Nah, cara membuka kartu yang baik itu kayak gini ya. Dibuka, dilihat dicelupin. Aduh, nah. Ini ada berbagai macam produk ya. Tato, kita tidak sponsor ya. Tapi kalau mau sponsor boleh. Citato, Tenggo, ya, mie gelas, oke. Penuh udah lapar, kayak kecil gini. Nah, awalnya kalau mau muncul lah, minuman sari kedelai. Sari kacang hijau, kedelai mungkin. Ya, pokoknya kalau yang menunggu lah. Nah, iya, ada banyak. Nah, ini sikat gigi ini tidak dimasukkan dalam kulkas ya, men. Soalnya kalau kamu ngasukkan dalam kulkas, kan kayak goblok. Kayak gimana sih? Ya kita akan buka dulu kulkasnya. Siapa tahu kulkasnya ternyata udah penuh gitu kan nggak tahu juga. Oke. Okay. Wow, jebol kasang. Yo kita tata dari foto. Nah. Cara menata yang indah itu ya kayak gini. Tuh, aku masih ngomong tau mau tau. Kulkas di sini jangan, ini saya yang minta. Ini ramai ini. Di susu itu yang kembandul itu salah satu jenisnya kayak gitu tapi ini jenis yang berbeda produk yang berbeda karena tidak semua susu itu kembandul. Kenapa sih yang kembandul-kembandul selalu lucu? Padahal sebenarnya tidak lucu loh. Emang nggak tahu kenapa marah yang lucu. Betul. Marah lucu yang marah yang lucu. Ketawa itu juga perlu. Nah, kalau kopi, wah kebanyakan bapak man. Tapi yang nggak apa-apa karena itu bisa dimakan. Oke. Ini memang saya ini memang aja. Yeay. Kelat hukum mata kami last ini. Iya sih.
obatnya. Kopi nak kan? Nanti lagi. Kecu aku tuh. Oh, enggak apa-apa. Orang cuma kecu-kecu gitu. Kecu kemeng itu biasa, yang biasa. Kamu itu jiwa kerjanya masa kalah sama jiwa bucin. Enggak bisa dah. Biasanya kan kayak gitu. Biasanya. Ketan gini aja lah. Dan semua banyak gitu ya. Ngambil kabar malah nih. Ngatek gini karena yang ngaceng-ngaceng itu gak ngatek ini ngaceng loh bahasa Jawa nih berdiri itu bahasa Jawanya ngaceng. Oke, jadi kalau kamu nanti ketemu sama orang Jawa kalau duduk gitu lah, eh mas ngaceng sih kayak ngono. Jadi jangan salah, kita di sini juga belajar bahasa. Ngaceng kayak gini bagus tau. Tuh, nung tak rekam. Beh, bangsat. Wes. Bangsat. Kamu membuat saya terkejut loh. Terhiran-hiran. Kipi ya sih. Jangan ditanya-tanya dong. Ini kan, ini apa ini? Wow, kosong. Yeah, kamu dapat jiong. Yang penting kebak jadi pake ini aduh iya susah ini belum tau tak kayak gini aja nih lagi apa ini ini minyak gudang yang sudah membeku juga pasir tadi ini sokin ini balik wih jatuh. Ayo kasih jalan karena dia tetap segar dan alami. Ah, antara mutu dan tidak mutu tapi nggak apa-apa. Guys, begini hasilnya. Jadi kalau kalian mau mengebaki kulkas kalian atau membuat penuh, nah kayak gini. Ini cocok untuk persediaan makan selama 3 hari. Nek kowe ngira guys. Dan yang kita gerakas ya kurang ini anu paling ora 5 hari lah untuk 5 hari. Yes, begitu aja ya. Semua produk ini tidak ada yang menyponsori kami, jadi tidak akan kami promokan keunggulannya ya. Cuman kenapa saya beli ini ya karena murah, dah gitu aja. Hei, sinarnya itu beralih loh dari saya. Oh, gimana? Nah, kita lihat ya, Pak. Merengas aja ya. Nah, kayak gitu, jadi ya sudah. Sudah begitu saja. Terima kasih jika kalian ingin datanglah ke rumah saya. Dah titik, dah bye.